Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز من قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وبدعة ضلالة وإن ضلالة في النار. Pemirsa rahimani rahimakumullah. Kesempatan ini kita akan membahas salah satu surah dalam Al-Qur'an di juz 30 yang hampir semua umat Islam sebenarnya sudah banyak yang menghafalnya. Hanya saja disayangkan sangat sedikit di antara kita yang mentadabburi dan mengambil pelajaran daripada surah ini. Allah Azza wa Jalla memberikan nama surah ini dengan nama surah Al-Humazah. Bunyinya begini: A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Terjemahannya, wailun likulli humazatin lumadha. Saya memberikan terjemahan secara umum dulu. Sungguh kecelakaan dan kehancuran bagi semua kelompok humaza dan lumaza. Alladzi jama'a malan wa 'addada, mereka yang selalu sibuk menyumpulkan harta mereka di dunia dan mereka lupa haknya Allah dalam harta tersebut. Yahsabu anna ma lahu akhladah, mereka mengira bahwasanya harta yang telah mereka kumpulkan, prestasi, jabatan, ya, itu akan membuat mereka bisa kekal di dunia. Kalla la yumbadhanna fil hutamah, tidak akan pernah, kata Allah Azza wa Jal, mereka pasti akan dilempar ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, apakah kalian tahu apa itu hutamah sehingga kalian harus berhati-hati darinya? Narullahil muqadah, itulah apinya Allah yang berkobar-kobar. Allati tattali'u 'alal af'idah, yang kalau membakar akan langsung membakar ke jantung manusia. Innaha 'alaihim mu'sada, sesungguhnya api neraka utama itu akan mengelilingi mereka, akan meliputi mereka. Fi 'amadin mumaddadah, dan mereka akan diikat di tiang-tiang yang bergelantungan di atap-atap neraka utama itu. Pemirsa rahimani rahimakumullah, kita akan mulai lebih dalam membahas tentang surah ini. Ayat pertama, wailun likulli humazatin lumazah. Kata-kata wail dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab memiliki banyak sekali kandungan makna. Bisa berarti kecelakaan, bisa berarti kehancuran, bisa berarti ya kebinasaan, bisa berarti sebuah lembah di api neraka yang disiapkan untuk penyiksaan. Semua kata-kata wail diantaranya dalam surah ini dikatakan wailun lil mutaffifin, sungguh kecelakaan, kehancuran, penyiksaan bagi orang-orang yang curang di timbangan. Kata-kata wail maknanya tadi. Dilanjutkan dikatakan likulli. Kata-kata li itu berarti untuk dalam bahasa Arab, dan kullu berarti segala sesuatunya, tidak terkecuali. Jadi kalau kita terjemahkan dan kandungan makna serta tadaburnya adalah wailun likulli, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, penyiksaan di lembah di api neraka bagi setiap orang, setiap siapapun dan apapun, tidak terkecuali humazatin lumaza. Humaza kelompok pertama yang diancam dan lumaza kelompok yang kedua. Apa itu humaza? Humaza ulama tafsir sepakat mengatakan berarti alladhi ya'ibun nasu biqaulihi. Orang yang sibuk menceritakan aib orang lain dengan lisannya. Pemirsa rahimani rahimakumullah, sebelum masuk ke lumaza, kita terangkan dulu masalah humaza. Banyak orang di antara kita sibuk menceritakan aib orang lain, sementara dia sendiri penuh dengan aib. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, merupakan wahyu dari langit, tuntunan dari Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta,
Kalau kalian melihat ada aib pada diri makhluk Allah, seseorang manusia, maka dan tidak ada pada diri kalian, maka ucapkanlah doa, Alhamdulillahilladzi afana mimma abtala bihi wa faddalana ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Yang berarti, Alhamdulillahilladzi afana mimma abtala bihi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari apa yang dicobakan kepada orang ini. Wa faddalana ala kathirin mimma khalaqa tafdila, dan telah mendahulukan kami dengan kelebihan yang banyak dibandingkan makhluk-makhluknya yang lain. Inilah tuntunan nabawiyah tentang bagaimana kalau kita menghadapi aib yang terdapat pada diri seseorang. Bukan malah kita menukil atau bahkan menceritakan aib tersebut. Fenomena kita di masyarakat yang kadang-kadang kita tidak sadari. Ternyata kalau kita sedang mencaci maki atau mencela atau menyebutkan aib seseorang, maka kita harus berhadapan dengan orang tersebut di dunia untuk meminta maaf atau meluruskan apa yang telah kita sampaikan tersebut, dan di akhirat akan ada hisabnya. Ingat, sesuatu yang kita sebutkan dari aib orang itu namanya ghibah, walaupun aib itu ada. Dan definisi ghibah sebagaimana ulama mengatakan adalah dzikruka li akhi ma yakrahu li akhika. Sesuatu yang kau sebutkan dari saudaramu manusia yang dia tidak suka, walaupun aib itu ada pada dirinya. Kalau aib itu tidak ada pada dirinya, maka akan lebih besar lagi dosanya yang dikenal dengan fitnah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah akan lebih berat lagi ya daripada pembunuhan dosanya, hukumannya pada hari kiamat. Pemirsa rahiman wa rahimakumullah, ini berarti kita tidak akan bisa ya, atau tidak ada peluang dalam Islam untuk menceritakan aib seseorang. Tidak ada waktu, tidak ada jelang untuk menceritakan aib seseorang kecuali yang dibolehkan oleh agama Allah. Nanti akan kita sebutkan dalam closing materi kita, kira-kira keadaan seperti apa yang kita dibolehkan untuk menceritakan aib seseorang. Itu kelompok humazah. Juga kita lihat fenomena di media kita. Terkadang kita temukan sudah menjadi sebuah keharusan di media-media kita bahwasanya tanpa acara gosip atau menukil aib orang lain, tidak akan laku media tersebut. Bahkan sampai pembahasan tentang rumah tangga orang, pembahasan tentang keadaan dia dengan pembantunya, pembahasan dia dengan anak-anaknya, sampai ke dalam masalah-masalah yang sangat mendalam, itu dibahas semuanya. Padahal itu aib. Dan dalam Islam, pada misalnya alhamdulillah, kita dianjurkan agar kita tasattur. Apa itu tasattur? Tasattur itu adalah bagaimana kita menutupi aib saudara kita muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Bukhari, man satara musliman fid dunya satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudara muslim di dunia, maka Allah juga akan menutupkan aibnya di akhirat. Bukan malah kita menukil aib tersebut. Ingat sekali lagi, kalau kita sedang menggibah orang lain, menceritakan aib orang lain, maka kita harus berhadapan dengan orang tersebut. Karena walaupun itu ada pada dirinya, maka tetap harus ada pertanggungjawaban untuk minta maaf darinya. Kalau tidak ada pada dirinya, maka akan jadi fitnah juga sama. Itu akan menjadi ya ada pertanggungjawaban yang kita harus minta atau akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lumazah. Lumazah ini adalah, kata ulama tafsir, alladhi ya'ibun nasu bifi'lihi. Orang yang sibuk mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya. Contoh, ada temannya cadel kalau ngomong, lalu diberikan contoh, diolok-olok. Ada temannya sedang pincang kalau berjalan, lalu dicontohkan aib tersebut di depan orang lain sambil diolok-olok dan ditertawakan. Ini kelompok lumazah yang telah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau aib tersebut tidak ada pada diri kita, kita tidak sedang pincang, tidak sedang cadel, tidak memiliki aib-aib yang ada pada diri orang lain, maka dipastikan kita malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan justru mengolok-oloknya. Kembali kepada terjemahan ayat, dikatakan wailun, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, siksaan di lembah api neraka, likulli, untuk setiap, tidak terkecuali, humazatin lumazah. Kelompok yang sibuk menceritakan aib orang lain dengan lisannya dan kelompok yang sibuk mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya. Lanjutkan dengan ayat yang selain dikatakan, alladzi jama'a malan wa addada. Paling banyak orang yang kena kelompok dua ini, humazah dan lumazah ini adalah alladhi jama'a malan wa addadah. Orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, mengejar prestasinya, mengejar karirnya, ya. Tapi dia lupa tentang haknya Allah di situ. Contoh,
Dia ingin menjadi orang yang terkenal. Ternyata yang dia lakukan adalah bagaimana menjatuhkan orang lain. Saya punya kios barang, kemudian untuk melakukan barang saya, maka kios sebelah saya akan katakan tidak baik produknya. Perusahaan satu dengan perusahaan lain saling menceritakan aibnya. Padahal sebenarnya yang diajarkan dalam Islam adalah bagaimana kita menunjukkan ya, kualitas kita, profesionalisme yang kita miliki. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu min 'abdin idza amila 'amalan yutqinahu." Allah suka dari seorang hamba yang kalau dia mengerjakan satu perbuatan dia menguasainya, bukan justru menjatuhkan orang lain. Jadi dia harus ya, dia harus menunjukkan kualitasnya sehingga memang tertunjuk kualitas itu dan tidak perlu dengan menjatuhkan orang lain. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda ini. Pemirsa rahimani rahimakumullah. Ayat yang ketiga berbunyi yahsabu anna malahu akhlada. Banyak di antara mereka ini berpikir bahwasanya hartanya itu, prestasinya itu akan membuat dia bisa kekal di dunia. Seseorang di kampus misalnya, mungkin dia baru mencapai prestasi di pasca sarjana dari S2 atau S3. Kemudian pada saat dia mengajar di kelas, kemudian ada muridnya yang mengatakan, oh si pak doktor ini atau si dosen si fulan sangat bagus. Lalu dia tiba-tiba masuk dalam kelompok humaza atau lumaza ini tanpa disadari. Kemudian dia mengatakan, oh kualitas dia tidak bagus misalnya. Dia masuk ke area yang tidak perlu dia masuk gitu. Hanya karena ingin mempertahankan reputasinya. Jadi ini contoh saja, pedagang juga seperti itu. Mungkin antara anak-anak muda dengan teman-temannya dan seterusnya. Maka harus hati-hati. Jangan sampai kalian lupa kalian akan meninggal dunia dan itu tidak akan membuat kalian kekal di dunia. Kalla layumbadanna fil hutamah. Di ayat keempat. Tidak akan pernah kata Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti dia akan dilempar ke dalam neraka hutamah. Kalau dia meninggal tidak sempat taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi kita Muhammad SAW telah mengatakan. At-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat itu bisa membersihkan sesuatu yang telah lewat gitu. Tapi di sini kalau dia meninggal tidak taubat maka tentu akan ada ya konsekuensinya. Wa ma adraka mal hutamah di ayat kelima Allah sebutkan lagi. Kenapa kalian harus takut dengan neraka hutamah atau hutamah? Apa itu neraka? Apa itu hutamah? Sehingga harus kita hati-hati darinya dan menjauhi sifat humazah dan lumazah. Kata Allah SWT di ayat ke-6, narullahil munqadah. Apinya Allah yang berkobar-kobar. Jadi di sini bukan cuma api semprotan biasa. Kalau Anda ambil sebuah korek gas, kemudian Anda bakarkan dan Anda coba di ibu jari Anda, dalam hitungan detik saja, saya jamin 10 detik maka sudah memar. Mungkin kalau 15-20 detik mungkin sudah matang daging. Itu baru api yang tidak berkobar. Bagaimana kalau semprotan api yang berkobar, yang pada saat menyentuh tubuh seseorang tiba-tiba hangus seketika. Itu yang Allah berikan gambaran. Narullahil muqadah. Cukupkah sampai situ? Tidak. Allah tambah di ayat ketujuh. Allati tattali'u 'alal af'idah. Cirinya adalah dia kalau ya kalau menyentuh kaki manusia itu spontan akan membakar sampai ke jantungnya. Kata para ulama tafsir, kalau kita membakar sosok manusia misalnya dari kakinya, maka yang paling terakhir terbakar itu adalah jantungnya karena harus melewati banyak sekali ya daging-daging, tulang, ya otot-otot dan segalanya. Tetapi api neraka hutama tidak seperti itu. Begitu menyentuh kakinya langsung membakar sampai ke jantungnya. Artinya azab yang sangat luar biasa. Cukup sampai situ? Tidak. Ayat 8 Allah mengatakan innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya ya, api neraka hutama tadi itu 'alaihim terhadap mereka mu'sadah. Mengelilingi mereka, meliputi mereka. Lebih jelas lagi kata para ulama adalah nempel dan melengket di tubuh mereka. Anda bisa bayangkan kalau api itu hanya sekedar menyala di sekitar kita, ya sudah terasa panas uapnya. Bagaimana dengan kalau api itu melengket di tubuh kita? Kata ulama tafsir dalam makna narullahil muqada allati tatalab innaha alaihim muqsada. Kata-kata innaha alaihim muqsada adalah melengket di tubuh mereka, tidak berpisah dengan mereka. Cukup sampai situ? Tidak. Di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala menutup dengan sebuah ayat yang luar biasa. Kata para ulama tafsir, kalau orang memahami ini dengan makna imaniyah, maka pasti dia akan tersentuh dan lebih hati-hati lagi karena ini menggambarkan tentang kesempurnaan azab atau siksaan yang telah Allah siapkan. Innaha 'alaihim mu'sada, sesungguhnya mereka akan diikat di tiang-tiang yang bergelantungan di atapnya neraka utama.
Kok bisa kita tadi mengatakan bahwasanya itu adalah kesempurnaan dalam siksaan? Contohnya atau contoh rasionalnya begini. Kata para ulama, misal ada sebuah ruangan ditutup semuanya, tidak ada lubang sedikit pun, lalu kita letakkan seseorang yang akan kita bakar. Lalu kita bakar sekitar ruangan itu dari dalam dan orang ini tidak terikat. Maka tentu dia akan mati terbakar, tetapi ada selang detik-detik tertentu yang dia lari ke sana sini, dia tidak merasakan panasnya api itu. Kalau kita ikat seseorang, contoh rasional yang kedua, tiang yang kita tanamkan di lantai ruangan tersebut. Orang ini diikat, lalu dibakar sekitar ruangan tersebut. Dia juga akan mati terbakar, tetapi masih ada selang detik-detik tertentu yang membuat dia tidak merasakan panas. Misal, kalau dia menginjak-injak api yang dibawa kakinya, maka akan padam. Dan otomatis, ya, dia tidak merasakan panas dari bawah kakinya, walaupun nanti dia juga akan terbakar. Tetapi ayat ini menjelaskan sesuatu yang luar biasa. Kalau dalam ruangan itu kita letakkan tiang-tiang yang kita tanamkan atau tancapkan di atap ruangan, kemudian orang tersebut kita ikat di situ dan kita bakar seluruh ruangan, dia akan merasakan panasnya api tersebut per detiknya. Tidak akan ada jelang waktu di mana dia bisa selamat dari panas tersebut. Makanya tadi dikatakan bahwasanya ayat terakhir ini adalah closing, menjelaskan tentang luar biasanya kesempurnaan azab yang telah Allah siapkan bagi kelompok Humazah ini. Surah ini, pemirsa rahimah rahimahkumullah, memberikan kepada kita banyak sekali pelajaran tentang bagaimana seseorang muslim, seseorang mukmin lebih hati-hati dalam menjaga lisannya dan perilaku sehari-hari. Tidak sibuk dengan masalah ya, keadaan orang lain atau aib orang lain, dan terus dia berbenah diri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah karena tidak ada aib itu pada dirinya, dan juga dia berusaha untuk ya menutupi aib-aib yang ada pada diri orang lain, bukan malah menukilnya kepada pihak-pihak yang lain. Karena dalam bertaubat berhubungan dengan masalah ghibah ini, Humazah dan Lumazah ini, itu mengharuskan istighfar kepada Allah, taubat nasuha, dan juga meminta maaf kepada orang yang sedang diceritakan aibnya. Kalau tidak, ya, maka akan atau tidak akan sempurna taubatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa itu orang yang paling rugi dan bangkrut? Maka berkatalah, ya, berkatalah para sahabat, "Man la dirham lahu wala dinar ya Rasulullah." Orang yang bisnis, kemudian dirham dinarnya hilang ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bukan itu. Al-muflisu may ya'ti yawmal qiyamati bisiyamin wa salatin wa sadaqatin wa hajjin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha. Orang yang bangkrut sebenarnya adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sempurna dari salat, dari zakat, dari haji, ya dari sadaqah. Tetapi, ya, sisi lain dia pernah mencaci maki orang ini, pernah menceritakan aibnya orang itu, pernah memukul orang yang ini. Tapi tidak sempat bertobat, tidak sempat minta maaf sebelum meninggal. Apa yang terjadi? Orang-orang ini akan datang pada hari kiamat di mahkamahnya Allah menuntut haknya di depan Allah. Dan Allah pun akan memberikan haknya masing-masing. Dengan cara apa? Dibayar dengan pahalanya orang tadi yang berbuat salah atau yang zalim ini. Diambillah pahala dia, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah diaibin sama dia, diceritakan aibnya, pernah dihumazakin, pernah dilumazah, dicontohkan aibnya, pernah difitnah, pernah dipukul, diambil pahalanya. Kata Nabi SAW, fa'in funiyat hasanatu. Kalau seandainya sudah habis pahalanya dan masih banyak lagi orang yang datang menuntut, maka ukhidha min sayyiatin fa'ulkiya ilaih, fa'ulkiya finnari ab'ada ma'bainan masyriq wal maghrib. Lalu kalau masih ada yang masih nuntut lagi, sudah pahalanya habis, diambil dosa-dosanya orang yang nuntut, diberikan kepada dia, sampai dosanya menumpuk banyak sekali, dan karena itu dia dilempar dalam api neraka, jaraknya antara timur dan barat. Pemirsa rahimah dan rahimahkumullah, ini sebuah hal yang sangat fenomenal, sangat luar biasa. Kalau Anda punya iman dalam hati, tentu Anda akan lebih berhati-hati dengan masalah-masalah seperti ini, karena memang hal ini sangat berbahaya sekali. Selain di dunia rugi, ya, di akhirat pun rugi. Siapapun yang tidak bisa menjaga lisannya di dunia, sibuk dengan aibnya orang lain, setampan apapun dia, secantik apapun dia, sekaya apapun dia, maka tetap saja orang akan menjauh darinya. Seseorang mungkin fisiknya biasa saja, tapi lisannya sangat baik, sangat halus, maka dia juga akan mendapatkan hal-hal yang baik dari pergaulan manusia. Makanya Nabi SAW menitipkan pesan untuk menjaga masalah Humazah dan Lumazah ini dengan sabda beliau SAW yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia sebaiknya mengucapkan yang benar atau dia diam saja.
Jadi orang mukmin mengeluarkan dari lisannya sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang bernilai, nasihat, perkataan-perkataan yang mubah, tidak ada sesuatu yang menyinggung orang lain, ya, tidak ada sesuatu yang membanggakan diri sendiri atau memunculkan kesombongan. Semuanya berisi sesuatu yang baik, zikrullah, nasihat yang baik, membaca Al-Quran, ya. Dan semua yang kita ucapkan baik-baik itu akan membuat pergaulan kita dengan manusia juga seakan sangat baik. Tentu ini ya yang kita bisa jelaskan dari ayat ini, dan kita akan kembali untuk lebih menjelaskan lagi dan dikuatkan lagi dengan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat, dan jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa rahimani rahimakumullah, dalam penutupan pemahaman dan penafsiran tentang surah Al-Humazah ini, saya ingin menguatkan apa yang telah kita jabarkan tadi dengan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan tentang pentingnya menjaga lisan. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu waktu dalam hadis Bukhari berjalan-jalan di pasar bersama dengan sahabat-sahabatnya. Lalu ada di antara waktu saat itu ada seekor kambing yang sudah menjadi bangkai, yang kebetulan pada kambing itu banyak sekali aib. Matanya buta, kakinya patah, tanduknya patah, dan sudah jadi bangkai. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan retorika jazbul intibah, menarik perhatian para sahabat untuk ya memberikan informasi yang harus mereka hati-hati ya dan peka dalam menangkapnya setelah itu. Beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin membeli bangkai ini? Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, jangankan dia sudah jadi bangkai, dia masih hidup saja banyak aibnya. Tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah. Apalagi kalau dia sudah jadi bangkai, kalau dia hidup saja banyak aibnya, apalagi kalau dia sudah jadi bangkai, gak mungkin kami mau. Nabi SAW ulangi lagi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau mengambil bangkai ini? Cuma-cuma saya akan kasih. Kata sahabat, sama. Ya Rasulullah, kalau dia hidup dia punya aib. Tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah. Gitu kan? Apalagi kalau dia sudah jadi bangkai. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi jiwa aku yang ada di tangannya, seseorang di antara kalian, ya, seseorang dari kalian memakan bangkai ini jauh lebih baik baginya, lebih ringan baginya dibandingkan dia menceritakan aib saudaranya muslim. Ini sebuah hadis. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita jaminan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, man dhamina li ma baina al-ihyai wa ma baina fakhidhai dhamintu lahu al-jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku, dia menjaga apa yang berada di antara dua pipinya, lisannya, dan apa yang berada di antara dua pahanya, maka aku akan menjamin baginya surga. Juga hadis yang luar biasa. Hadis yang ketiga, juga riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma aktsaru yudkhilun nasul jannah. Sahabat terdiam, lalu Nabi SAW menjawab sendiri mengatakan, taqwallah wa husnal khuluq. Dibalik lagi oleh Nabi SAW, atadruna ma aktsaru yudkhilun nasul nar. Sahabat terdiam, Nabi SAW mengatakan, al-famu wal-farj. Terjemahannya, beliau mengatakan, apakah kalian tahu apa atau sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam surga? Lalu sahabat terdiam dan Nabi SAW mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Dua, ketakwaan kepada Allah, patuh luar biasa dengan Allah, yang Allah perintah yang dikerjakan, yang Allah larang ditinggalkan, ya. Dan akhlak yang mulia. Lalu beliau mengatakan lagi, apakah kalian tahu sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam api neraka? Lalu sahabat terdiam dan Nabi SAW mengatakan, lisan, mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Sekali lagi di sini, kasus masalah lisan itu sangat berbahaya sekali. Sesuatu yang harus benar-benar dijaga. Dia bisa menuntun orang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam api neraka. Hadis yang selanjutnya yang keempat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukankah mayoritas orang yang dilemparkan ke dalam api neraka karena kejahatan lisan mereka?" Karena kejahatan lisan mereka. Jadi sangat jelas sekali bagaimana lisan ini dianjurkan dalam Islam untuk dijaga dan dikontrol. Juga seorang ulama tabi'in bernama Rabi Ibn Haytham rahimahullah, satu waktu pernah ditanya oleh murid-muridnya, apa yang membuat anda sangat luar biasa menjaga lisan anda, hati-hati sekali dalam berbicara, pasti sesuatu yang bermanfaat saja. Lalu beliau mengatakan,
Wahai muridku, tidak ada sesuatu kalimat yang engkau ucapkan di muka bumi ini kecuali pasti akan dicatat oleh Rakib kalau baik dan Atid kalau buruk, dan akan dibacakan juga dihisab untukmu di sana di hari kiamat. Ini menandakan ilmu yang sangat luar biasa, ilmu yang luas, ilmu yang sangat luar biasa tentang pemahaman beliau atas ancaman Allah untuk menjaga atau menyalahgunakan lisan. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan ada beberapa keadaan yang dibolehkan seseorang untuk menceritakan aib orang lain. Kurang lebih ada 4 poin kalau kita ringkaskan. Yang pertama adalah istifta. Bagaimana kalau Anda meminta fatwa dengan seorang ulama? Misal, terjadi ribut antara suami istri. Lalu si suami terpaksa menceritakan kalau istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, atau suami menceritakan kepada syekh ini atau kepada ustadz ini untuk mendapatkan fatwa. Maka itu boleh, tapi tidak boleh menambah-nambah. Cukup yang dia ketahui saja. Suami saya suka pukul saya, itu aib. Dia terpaksa menceritakan karena ingin mendapatkan fatwa. Dan hanya kepada ulama saja yang punya hak untuk memberikan fatwa. Yang kedua adalah istinsah. Apa itu istinsah? Meminta nasihat ya, atau petunjuk dari orang lain. Misal contoh, si A punya anak perempuan, si B punya anak laki-laki. Lalu anak si B, laki-laki ini melamar anaknya si A. Si A tidak mengenal si B. Bagaimana caranya supaya dia bisa mengetahui informasi? Maka dia menanyakan kepada si C. Kamu si C, apakah kamu mengenal si B dan anaknya? Maka si C di sini sedang dimintai nasihat. Sedang dimintai nasihat. Maka dia punya kewajiban untuk memberitahukan apa yang dia ketahui. Setahu saya, kata si C, si B dan anaknya tidak sholat. Setahu saya, anaknya itu pernah minum khamr. Tapi dia tidak tambah-tambah, cukup yang dia ketahui saja. Ini namanya istinsah. Dikhawatirkan kalau dia tidak sampaikan, malah akan mencelakakan si A. Sama halnya kalau seseorang si A mau bisnis dengan si B, dia tidak kenal si B ini, maka dia minta nasihat dari si C. Seperti kasus itu yang sama. Ini namanya istinsah. Yang ketiga yang dibolehkan adalah istirsyad. Apa itu? Memberikan petunjuk secara umum. Misal, saya berjanjian dengan seseorang ingin bertemu tapi saya tidak pernah ketemu dengan dia. Kemudian pada saat kami janjian di acara perkawinan, saya tanyakan kepada orang di situ, apakah Anda mengenal si A? Kebetulan si A ini kebetulan sekali kepalanya lagi botak. Atau misalnya kondisi tubuhnya sangat gemuk. Lalu orang yang memberikan petunjuk kepada saya, di sana yang menggunakan baju hitam. Kebetulan di sana banyak sekali orang yang menggunakan baju hitam. Lalu akhirnya dia mengatakan, sana yang kepalanya botak. Bukan niat dia untuk menceritakan aib, tapi memberikan petunjuk kepada saya supaya saya tidak keliru. Itu juga dibolehkan. Dan yang terakhir adalah al-kuna. Al-kuna itu apa? Julukan. Kalau julukan ini memang sifatnya tidak mengganggu orang yang sedang diberikan julukan, maka tidak termasuk dalam ghibah. Misal, ada seseorang penjual beras, seseorang penjual mobil. Lalu disebutkan bahwasanya si fulan ini namanya dia A, si penjual beras, B, si fulan, gitu, penjual mobil. Dan dia tidak merasa terganggu dengan itu, maka itu bukan masuk dalam bab ghibah. Ini juga termasuk dalam ilmu atau para perawi hadis. Seperti kita tahu ada gurunya Imam Bukhari yang bernama Al-A'raj. Araj artinya orang yang pincang. Namanya dia Abdurrahman. Dan pada saat itu cukup banyak orang yang bernama Abdurrahman. Maka diberikan julukan Abdurrahman Al-A'raj. Bahkan dalam Sahih Bukhari ditulis A'rajnya saja. Seseorang yang pincang. Apakah ini masuk dalam bab ghibah? Jawabannya tidak. Karena Abdurrahman tahu bahwasanya dia memang pincang dan dia tidak merasa aib. Karena itu merupakan ciri dia dalam merawi hadis atau dalam menyampaikan hadis. Jadi julukan seperti ini masuk dalam kategori yang dibolehkan dan tidak masuk dalam ghibah. Tentu kalau kita simpulkan semuanya adalah, marilah pemirsa rahimani rahimakumullah, saya mulai dengan diri saya sendiri dan juga Anda semua, kita terapkan apa yang telah Allah Azza wa Jal sampaikan dalam surah Al-Humazain dan juga Nabi SAW tadi cukup banyak menyampaikan kepada kita agar menjaga lisan. Apa yang keluar dari lisan kita sesuatu yang bermakna, berharga, emas, bukan hal yang konyol, apalagi sampai menceritakan aib orang lain. Dan kalau sampai sempat Anda lakukan, maka Anda harus bertobat kepada Allah, terutama dengan meminta maaf kepada orang yang sedang Anda ceritakan aibnya tadi. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan ini, dan semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menyibukkan diri dengan ibadah kepadanya, karena dengan tidak menyibukkan diri dengan ibadah, otomatis kita akan tersibukkan dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya ada dua fenomena ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.